Film ini menceritakan kisah wanita 30 tahunan yang menikahi pria miskin yang bekerja pada seorang juragan tanah. Namun, dengan kecantikannya, dia menjadi gadis desa yang digemari banyak orang, termasuk juragan tanah tersebut. Bahkan, banyak di antara mereka yang ingin mencicipinya. Hingga, pada akhirnya terjadi sesuatu yang cukup membanggakan. Ya, film dengan judul Manuela yang dirilis pada tahun 1976 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah kota bernama Andalusia, seorang wanita bernama Manuela berusia 20 tahunan lebih hidup bersama ayahnya. Ayahnya seorang pemburu hewan untuk dijadikan makanan. Namun, suatu hari, ada orang yang tidak senang dengannya. Mereka lantas baku hantam hingga terjadi seseorang menembaknya dari jauh dan tewas. Manuela tentu saja bersedih kehilangan sang ayah. Terlebih lagi, Manuela ini berasal dari keluarga yang baik dan sopan. Semua orang berduka kala itu. Beberapa tahun setelah itu, kini Manuela berusia 30 tahunan. Dia sudah menikah dengan pria bernama Antonio. Hidup sederhana di sebuah lahan pertanian milik ayahnya. Parasnya yang manis membuat siapapun yang melihat Manuela ingin sekali dekat dengannya. Namun yang beruntung tentu saja Antonio. Antonio bekerja di ladang pertanian milik juragan tanah bernama Ramon. Uangnya banyak dan bisa dibilang sangat tajir di kota itu. Suatu hari, Ramon mendatangi Antonio di rumahnya. Padahal dia lagi enak-enak sama Manuela. Ramon datang ke sana ingin memberikan pekerjaan padanya sebagai penari. Dia tahu kalau Manuela punya bakat di situ. Manuela diajak ke rumahnya yang besar sambil cerita tentang kehidupan dan keluarganya. Dulunya, Ramon punya istri yang ia sayangi. Tapi sayangnya, dia malah selingkuh dengan orang lain hingga mereka bercerai. Di sana, Manuela berkeliling dan masuk ke ruangan mantan istrinya. Ramon melihat Manuela menjadi polosan. Bahkan dengan beraninya, Manuela menarik dan mengajak Ramon untuk kuda-kudaan. Apa yang dipikirkan Manuela? Namun, Ramon masih bisa menolak Manuela. Dia lebih memilih meninggalkannya. Ketika kembali ke rumah, Manuela mendapat kabar kalau Antonio berhenti bekerja dengan Ramon. Dia bekerja di tempat yang jauh dari rumah. Tidak hanya itu, Antonio membawa adiknya ke rumah mereka. Jadi untuk sementara, adiknya Antonio yang bernama Antonilo yang menemani Manuela. Meski begitu, Antonio sesekali akan pulang ke rumah untuk Manuela. Beberapa hari kemudian, Manuela mendapat kabar, katanya Ramon sakit. Ya, usia memang tidak bisa bohong. Manuela beberapa kali diminta Ramon untuk meneruskan dan menerima sedikit warisan dari Ramon untuknya. Namun, Manuela tidak berhak dan tahu diri. Dia bukan siapa-siapanya Ramon. Bahkan, dia lebih memilih berjualan buah hasil panennya daripada menerima pemberian orang. Suatu malam, hampir saja terjadi sesuatu pada Manuela. Jadi, Antonio yang sudah cukup lama bersama Manuela merasa kalau Manuela ini benar-benar manis. Apa yang dikatakan orang-orang memanglah benar. Manuela memang gadis desa yang masih gurih meski usianya udah 30 tahunan lebih. Antonio ingin menganu dirinya. Beruntung, Manuela masih setengah sadar dan meminta Antonio pergi. Meski begitu, Manuela tidak marah padanya. Bahkan, dia merasa kepikiran dan bersalah gara-gara memarahinya. Hingga pada akhirnya, Manuela mendatangi Antonio dan malah menawarkan diri untuk digituin. Membanggakan. Namun, setelah kejadian itu, Manuela berpesan padanya untuk merahasiakan ini. Jangan sampai Antonio tahu. Antonio berjanji dia akan menjadi orang yang lebih baik dan bisa diandalkan. Dia mencari pekerjaan dan dapat kerja di sebuah bengkel. Hingga beberapa bulan kemudian, Antonio mendapat kabar dari kakaknya kalau ternyata dia sakit. Lucunya, Antonio meminta Antonio untuk menjaga Manuela. Apa maksudnya ini? Dia yakin kalau adiknya itu bisa diandalkan. Pesan dari Antonio itu ternyata ada maksudnya. Iya, dia meninggal beberapa hari setelah itu.
Manuela kembali kehilangan orang yang ia cintai. Tapi, meski begitu, Antonello akan ada selalu untuknya, dan mungkin dia akan melanjutkan perjuangan kakaknya, menghidupi Manuela, dan menjadi satu keluarga. Ya, itulah tadi alur cerita film Manuela. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.